harus bisa melupakan Rahma. Apa yang bisa kamu harapin dari Rahma? Pergi aja gak pamit, sampai sekarang pun dia gak ada kabar. Dan pasti dia juga sudah melupakan kamu. Aku yakin Rahma gak seperti itu, Bu. Aku mencintai Rahma, Bu. Kamu mencintai Rahma? Ibu gak ridho. Apa pernikahan itu bakal terjadi? Enggak kan? Bu, kenapa sih Ibu tega? Hah? Kenapa gak meridhoi pernikahan aku sama Rahma? Mau kemana ya mereka? Semoga gak ketahuan. Itu Ibu itu bukannya Sukmi ya? Rahma, Rahma, Ibu mana? Sukmi kok bisa ketemuan Abida? Aku harus kabarin Fadila. Berapaan? Jangan galak-galak dulu. Aku mau kasih tahu kamu informasi penting. Ini aku lagi di depan rumah Umi kamu, Umi Maisaroh. Kamu tahu nggak siapa yang keluar rumah malam-malam? Sukmi. Hah? Serius? Iya, ini aku lihat Sukmi keluar malam-malam. Terus dia dijemput sama Abida. Rahma, ibu senang sekali bisa ketemu kamu, nak. Tapi ini berbahaya, nak. Kenapa kamu nekat ke sini? Rahma kangen banget sama ibu. Rahma pengen banget ketemu sama ibu. Bu, Rahma pergi ke sini untuk jadi TKW itu untuk ketemu sama ibu. Ibu, kita pulang ya ke Indonesia ya, Bu ya. Iya sayang, iya kita pulang nak, kita pulang nak. Sepertinya Ibu Sukmi, Rahma, kalian aku antar ke kedutaan Indonesia ya. Sepertinya kalian lebih aman di sana. Iya Jojo, terima kasih Jojo. Diam kau. Rahma, 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 Rahma.
Masuk. Rahma. Masuk. Ibu Rahma. Dasar ya, mbak tua diri. Kamu pikir gampang apa, ha? Kamu pikir gampang melarikan diri dari sini, ha? Ampun, Bu. Ibu silakan siksa saya sepuasnya, Bu. Tapi saya mohon, Bu, jangan sakiti anak saya. Jangan sakiti Rahma, saya mohon, Bu. Itu bukan urusan kamu, ngerti nggak? Sekarang kamu saya kurung di sini. Biar tahu rasa. Ibu. Ya Allah. Hamba mohon lindungilah anak hamba. Jauhkanlah dia dari segala mara bahaya. Lindungilah dia dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Kami tidak punya pelindung selain Engkau, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan Umi yang lainnya nanti bisa dimarahin. Umi Falak suruh minta nomor telepon yang bisa dihubungin di Indonesia. Ada. Sebentar ya. Ini Non. Itu nomor teleponnya Mulyadi. Dia calon suami Bibi. Makasih ya, Bi. Biar Falak nanti hubungin. Ya Allah, semoga Engkau selalu memberikan perlindungan pada Rahma, ya Allah, wanita yang hamba cintai. Iya, Jeng, atur aja. Lagian si Mulyadi itu kan pasti mau. Lagian dia juga udah hilang harapan sama si Rahma. Sampai sekarang aja si Rahma udah gak ada kabar tuh. Jangan-jangan Rahma udah menikah sama pasang Arab. Bisa jadi tuh, Jeng. Telepon dari siapa ya? Kok kode sama nomornya kayak dari luar negeri?
Ya, halo. Assalamualaikum. Ini kekasihnya Kak Rahma ya? Iya, iya betul. Bi Rahma sudah bertemu sama ibunya. Tapi Bi Rahma sama ibunya nggak bisa keluar dari sini. Dia butuh bantuan paman. Bu, aku gak akan menikah dengan siapapun selain Rahma. Mulyadi, kamu jangan bikin malu ibu ya. Ibu ini sudah jauh-jauh datang ke sini untuk membicarakan perjodohan anaknya sama kamu, Mulyadi. Bu, aku tetap akan menikah dengan Rahma. Dan aku akan menyusul Rahma di